tentang tangkapan di bawah Akta Pencegahan Jenayah atau POKA ke atas 25 orang. Actually 34 orang. 25 orang lelaki warga tempatan dan 9 orang perempuan warga tempatan. Bersabit kegiatan membina dan menyelenggara aplikasi perjudian atas talian. Okay, kalau tuan-tuan ingat, pada 2 hari bulan 10, jam lebih kurang 4.30 petang, polis dari D7 Petaling Jaya telah membuat serbuan ke atas sebuah premis perniagaan yang terletak di Seksyen 13 kerana telah menjalankan kegiatan perjudian atas talian. Semasa pemeriksaan, kita telah tangkap seramai 26 lelaki warga tempatan dan 11 wanita warga tempatan yang berumur lingkungan 21 tahun hingga 43 tahun. Pemeriksaan awal ke atas premis tersebut mendapati terdapat peralatan yang digunakan untuk mempromosi dan menerima pertaruhan perjudian atas talian. Selain itu, turut dirampas adalah pelbagai peralatan berupa 38 buah komputer riba, 33 buah monitor, 15 buah telefon bimbit, 4 buah tablet, 1 dekoder CCTV dan 4 buah modem. Hasil siasatan mendapati premis tersebut telah beroperasi selama 3 bulan, berselindung di bawah syarikat perisian komputer. Selanjutnya, kita mendapati syarikat tersebut membina aplikasi perjudian atas talian dan menjualnya kepada syarikat perjudian yang beroperasi di luar negara. Syarikat tersebut bertanggungjawab membina dan menyelenggara aplikasi perjudian atas talian mengikut kehendak pelanggan-pelanggannya. Waktu operasi premis tersebut adalah dari jam 8 pagi hingga 7 malam yang mana mensasarkan pelanggan dari negara Thailand. Pekerja di syarikat tersebut dibayar gaji bulanan antara RM2,500 hingga RM10,000 bergantung kepada tahap kemahiran dalam pekerjaan mereka. Kesemua pekerja di syarikat tersebut mempunyai kelayakan pendidikan dari universiti dan kolej tempatan dalam bidang yang berkaitan dengan perisian komputer. Kes tersebut telah disiasat di bawah Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kerana telah menjalankan perniagaan perjudian atas talian. Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka kerana telah mempromosikan permainan judi atas talian. Dan Seksyen 4-1-H Akta Rumah Judi Terbuka kerana telah menguruskan pertaruhan perjudian atas talian. Kertas siasatan telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya pada 23 bulan 10 dan arahan pertuduhan terhadap pemilik syarikat tersebut di bawah Seksyen 4B-B Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kerana telah mengedar atau membekalkan aplikasi berkaitan aktiviti perjudian. Manakala 35 orang pekerja diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah dan seorang lelaki warga tempatan dijadikan saksi pendakwaan. Jadi kita telah tangkap mereka semalam, 34 orang. Satu lagi kita hold dulu kerana COVID dia ada gejala, so kita hold dulu. Pada 29 bulan 10 semalam, 25 orang lelaki dan 9 orang wanita warga tempatan yang merupakan pekerja di syarikat tersebut telah ditangkap di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 dan akan dibawa ke mahkamah untuk permohonan tahanan reman untuk siasatan lanjut. Manakala seorang wanita warga tempatan akan ditangkap setelah selesai menjalani kuarantin COVID-19. Setakat ini, Petaling Jaya telah melaksanakan tangkapan ke atas 84 orang di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959. Daripada jumlah tersebut, 12 orang daripada sindiket, dua sindiket perjudian telah ditangkap sepanjang tahun ini. Jadi termasuk 34 orang ni, kita ada 47 orang yang telah kita tangkap bawah POKA kerana terlibat dengan aktiviti sindiket judi atas talian. Okay. Kes ini merupakan kes yang pertama melibatkan syarikat perisian komputer yang membina dan menyelenggara aplikasi perjudian atas talian yang beroperasi di Malaysia. First time. Tangkapan ini adalah yang ketiga bagi tindakan POKA melibatkan kegiatan perjudian di daerah ini. Okay. So, ada apa-apa soalan? MO dia orang macam mana tuan? Dia orang dilantik, ambil benda, perisian tu dibuat macam mana? Dia orang membina perisian. Oh, okay. Okay. Kalau kita tengok rata-rata dalam handphone ke, dalam tab ke, ada jenis-jenis permainan. Siapa yang membina permainan ni? Company ni lah. Dia ada designer dia,
Dia ada apa? Corporate Intel. Corporate Intel pun dia ada. Dia akan kaji mana-mana aplikasi judi online ni yang mempunyai tarikan. Ramai orang nak main ni. Dia akan kaji kenapa. Dan dia akan design komputer software tu. Dan dia akan buat. So ni macam kalau kes dadah ni, kita dapat lab dadah ni. First time lah kita dapat. So saya ucapkan tahniah kepada pasukan D7 dan khususnya Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Petaling Jaya ni, kerana mendapat kes yang cukup berkualiti ni. Ya. Dan turut saya ucapkan kepada, terima kasih kepada DCP Datuk Mio, kerana sejak dari hari tangkapan tu banyak membantu memberi hala tuju siasatan sehingga kita dapat kita dapat buat sampai ke 35 orang pokar. Semua lokal eh? Semua lokal. Semua lokal. So saya sarankan kepada orang ramai, teruskanlah memberi maklumat. Ini saya maklumat ni daripada orang ramai sebenarnya. Dan terus memberi maklumat, kita akan pastikan tindakan diambil sampai ke penghujung ni. Kita tak ada buat separuh jalan. Seorang je kita dapat tuduh, yang lain kita go on pokar. Ya. Jadi banyak jenis aplikasi. Kita dari siasatan kita ada lebih 500 jenis aplikasi dibina. 500 jenis. Pelbagai aplikasi.